Terhitung sejak hari ini hingga tanggal 8 November 2020, Polres Jember menggelar Operasi Zebra Semeru 2020. Selain menyasar pelanggar aturan lalu lintas, Operasi Zebra kali ini juga akan menyasar pelanggar protokol kesehatan. Kasat Lantas Polres Jember AKP Jimmy Haryanto kepada sejumlah wartawan menjelaskan, mengingat hingga saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, sasaran Operasi Zebra berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menyasar pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm SNI, melawan arus, tidak memiliki atau membawa SIM, pengendara di bawah umur, pengendara di bawah pengaruh minuman atau obat terlarang, dan pengendara sambil bermain ponsel. Kali ini juga menyasar warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti salah satunya tidak memakai masker. Untuk titik tempat operasi, lanjut Jimmy, nantinya akan dilanjutkan beberapa tempat secara acak. Meski demikian, Jimmy memastikan titik mana yang akan menjadi lokasi Operasi Zebra akan diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat melalui akun media sosial Satlantas Polres Jember. Jimmy juga memastikan, selain memberikan teguran, pihaknya juga akan melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas maupun protokol kesehatan.